Mugi-mugi keberadaan Sabtu Taubah niki estu-estu iso dadi penentrem atine menungso niki. Napa malih nyelaki sak menika sudah muncul hiruk pikuk sing uang niku lekas ngelok neliane, uang niku lekas menjatuhkan yang lain. Saya himbau untuk seluruh jamaah Sabtu Taubah sak dunya wis ora usah melok menjatuhkan di antara pasangan presiden. Milih ora apa-apa. WPD nguncorokne ya ora apa-apa. Kaya Gus Sikdam iki bakale ya panggah ngetokne. Sopo sing didukung Gus Sikdam? Wah, lihat aja nanti. Ya. Ya sing kok bakale roh kabeh, ngono lho. Lho nek ID ora milih dosa no. Lho ID iki warga negara yang baik, jangan golput. Panjenengan jangan golput. Kudu milih salah siji. Kowe milih telu kabeh kok coblos sih ora oleh. Kamu harus milih salah satunya. Tapi bukan berarti kita itu berhak ngelek-ngelek salah siji. Mboten. Nek enek uang, enek kiai dukung salah siji, mboten masalah. Mboten masalah. Mboten masalah apa salahe, tapi aja sampai ngejlokne salah siji. Aku idomen karo gayane. Tapi engko nek aku muni engko dikira aku kampanye. Tapi niki kula apa eneke? Engko nek ora percaya deloken. Nek ora percaya deloken. Aku idomen karo gayane Pak Prabowo. Lho. Krana ngene, gak tahu. Deloken. Deloken ket mbiyen, ket uripe ket mbiyen lho. Apa tahu ngejlokne lawane? Gak tahu. Bisa nih, lho ini tenanan. Nek aku ini pengamat politik kelas handal lho pak. Loh, ini orang kampanye lho pak. Aku orang kampanye. Aku orang kampanye. Mari ini aku paham. Aku mau ngingin ini aku mesti dihujat. Wah gusnya jadi ini orang politik orang ini. Karena aku wis mesak nih pak. Uang orang nyapo-nyapo dilok nih. Secara nopo dilok nih. Tapi dilok ada salah satu yang sangat luar biasa. Sing awake dhewe kudu niru. Berjuang apapun jangan sampai menjatuhkan lawan kita. Iya, tenanan. Tapi kok deloken nek omonganku iki ndarani aku ki mek gur walah ngelem-ngelem paling guse oleh apa ya oleh ndasmu kuwi. Kowe kan pikiranmu mek ngono ae. Pikirmu mek oleh-olehan. Lah wong aku ki biasa lho, Pak. Genduren krono kesusu ngono ora oleh berkat ya biasa. Krono kesusu mulih. Genduren me tanggaku krono kesusu mulih. Aku ora melok oleh berkat ini biasa. Mari acara, aku kesusu mulih. Takono no margono. Mulane kadang wong iki pengen ngekei hadiah aku dititip ning gono barang iya tenan. Krono aku saking kesusuku mulih. Kula niku salah satu wong sing ora mikir babakan hadiah niku mboten mikir. Tapi luar biasa. Kula niku ningali niku Pak Jenderal. Dari sosok Pak Prabowo yuk keren wong iki. Dinggi uswahe, dinggi suri tauladan cah nom-nomi. Dilokne meneng pak. Paling pol mesem tok. Tenan, cara aku wis dilokne kaya apa ngono wis tenan. Selesai. Loh. Tapi hebat. Tapi yo iki wis nek kuwi tapi kan Gus Sikdam tidak pernah mewajibkan jamaahnya untuk memilih siapapun. Sak sire sampean, nanti pasti akan ada buzzer-buzzer yang sok tahu dan sok tolol. Mari kuwi Sikdam jerine ora politik, tibake politik Sikdam pancen ora kuat. Sing penting aku ra meksa hake wong liya. Wong liya kudu melok aku. Ngoten lho, Pak. Ngoten niku. Jadi ide aja gampang diblonyoh wong-wong sing ora cetha ngono kuwi. Tugase mek mengandu domba. Nek iso sampean sing ahli-ahli sosial media, mbuh kowe ahli TikTok ahli apa? Rukono, sudahlah. Hak pilih di dalam hati itu tidak bisa dipaksakan. Itu hati nurani. Mulane kan ya ora enek sing padha to. Ora kabeh Gus ning nomor iki, ora kabeh kiai ning nomor iki, ora kabeh vokal ning nomor iki. Ya ora? Lah aku ndiki kan tak ngenang. Lah aku iki kok arep wong-wong ora oleh milih iki nyapa aku ya ngono. Aku ya pancen kudu milih. Tadi aku sih ya milih ya tak. Enak ada deh. Lah iya.
Tapi alhamdulillah, tapi aku nomor 4. Apa enak iki? Wong jenengane?